Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi sebuah perjuangan dan dakwah, kami tim Pahrazat Dai Cilik memohon untuk sudi kiranya subscribe dan like pada channel YouTube Pahrazat Dai Cilik. Saudara, klik subscribe, maka napas dakwah dan semangatnya akan semakin oke. Saudara, klik like, maka perjuangan dakwah akan semakin baik. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang bawa cinta, cinta kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du. Tak ada kata yang pantas untuk dijadikan penghias, tiada kalimat yang tepat untuk dijadikan pengikat, selain untaian syukur, sanjungan puja, serta ungkapan puji yang selamanya tertuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Rasul, hamba termulia, nabi terpilih, manusia paripurna. He is rightful leader, wise in attitude, the leader who brings the divine peace of humankind. The leader who always simple by inward and ex. He is our prophet, our messenger, the example for us. Yakni Nabi Yuna wa nabiyyukum, habibuna wa habibukum, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga dan para sahabat serta seluruh umat yang selamanya taat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pengorbanan dan kesabaran seorang guru telah banyak memberikan kontribusi demi kemajuan dan kemaslahatan murid-muridnya. Muridnya berhasil menggenggam dunia, merendah cita, merajut asa, menata akhlak, serta menyulam angan. Jadilah manusia yang sempurna karena iman dan ilmu pengetahuan. The world will be in our grace if we have a knowledge. The world will be a field and place who gives our benefits when we want to go through education process. Timbul pertanyaan, apa yang diharapkan seorang guru dari murid-muridnya? Hartakah? Bukan. Balas jasa? Tidak. Tahta dan kehormatan? Enggak juga. Lalu apa yang diharapkannya? Mereka
guru kita hanya mengharapkan semua muridnya menjadi manusia yang berguna serta berakhlak mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memberi nasihat, tawadu'u liman ta'allamuna minhu, rendah hatilah terhadap orang yang mendidik kalian. Ini menjadi isyarat bahwa seorang siswa, murid, santri, student, atau apapun istilah lainnya, wajib bersikap rendah hati di hadapan gurunya. Penuh khidmat dan kesopanan, terhias senyum dan kekaguman, serta selalu tulus dalam pengabdian. Bahkan yang sangat fenomenal, Syaikhuna Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim telah memberikan catatan emas bahwa keberhasilan dalam meraih ilmu yang bermanfaat itu sangat dipengaruhi oleh faktor kemuliaan, ketawaduan, serta keikhlasan dalam menghormati dan menaati gurunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka jelaslah bahwa kesadaran dan ketulusan kalbu seorang siswa untuk menghormati gurunya ini akan memberikan pengaruh positif dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Karena selangkah kita bersimpuh di hadapan guru kita, maka sejuta untaian doa akan mengalir bagi kemaslahatan kita. Satu masa kita berbakti terhadap guru kita, maka semesta akan menjadi ladang kebahagiaan kita. Amin ya rabbal alamin. Rupanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kesalahan, mohon maklum dari segala kekurangan. Buku kertas berserakan, nasi pasi, ikan teri, buruk pantas dimuliakan, ditaati dan dihormati. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.